Bocah perempuan berinisial FP tewas tenggelam di kolam renang di Kaima, Kauditan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Video detik-detik tenggelamnya bocah berusia 4 tahun itu pun viral di media sosial. Mirisnya, di antara ramainya pengunjung kolam renang tersebut, tak ada satupun yang menyadari bahwa bocah perempuan itu tenggelam. Seorang anak perempuan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, tewas tenggelam di salah satu kolam renang yang ada di Kaima, Kauditan pada hari Minggu, 11 Juni. Dalam rekaman video tampak saat-saat terakhir anak tersebut sebelum tenggelam. Baik perekam maupun orang yang ada di kolam tak sadar dan tak tahu ada anak tenggelam, isi narasi dalam keterangan unggahan Net2 Net News.